Kali ini Cak Nobel mendapatkan paketan dari PT Sinar Indo Green Kencana. Halo semua, jumpa lagi dengan Cak Nobel, pengasuh NBV TV, channel yang edukatif, informatif seputaran material building yaitu bataringan, semen mortar, juga panel lantai. Kali ini Cak Nobel mendapatkan paketan dari PT Sinar Indo Green Kencana, sebuah produsen, sebuah pabrik yang produksinya atau produknya salah satunya dari sekian produk-produknya yaitu bataringan. Namun paketan kali ini, paketan yang Cak Nobel dapatkan yaitu bataringan dengan spek yang luar biasa yang tidak umum di pasaran. Produk apakah itu? Spek apakah itu? Dan apa fungsi dan kegunaan dari produk bataringan dengan spek yang luar biasa tadi itu? Oke, guys, ini produk kiriman dari PT Sinar Indo Green Kencana Surabaya, ya, sebuah produsen bataringan, semen mortar, panel lantai, juga beberapa dia juga punya produk yang namanya panel dinding juga, di samping panel lantai, semen mortarnya juga lengkap. Nah, ini kiriman dari Sinar Indo Green. Ini buang dulu. Terus kita buka dulu. Gimana ini kayaknya? Nah, ini asli ya, dari boxnya asli. Wow, cukup luar biasa. Bongkarnya dari sini. Ada apa? Bentar, ini agak ribet masalahnya, produknya begitu. Dia satu, hanya satu pieces, namun cukup luar biasa. Ini dibuang dulu. Terus kamera. Nah, ini produknya. Wow, cukup luar biasa dan tidak umum. Karena apa? Bataringan umumnya ya, dia ketebalannya 7,5 atau 10 cm. Itu yang umum diproduksi atau umum dipakai di kalangan proyek maupun kalangan user rumahan ya. Namun untuk produk ini memang produk yang tidak diproduksi secara massal mungkin ya, karena ini by request. Jadi produk ini by request. Tetapi untuk panjang 60 sama. Jadi 60 ini sama. Terus lebar ke sini adalah 20. Itu sama. Karena spesifikasinya ada 60 kali 20 kali, kalau tebalnya itu adalah dari 7,5 10 cm 12,5 15 dan ini 20 cm. Sehingga panjangnya 60, lebarnya 60, tebalnya sama 20 juga. Panjang 60, lebar 20, tebal 20. Apakah benar 20?
Nah, mari kita tes dengan skedmat 20. Waduh, skedmatnya tidak cukup. Skedmatnya hanya 150. Waduh, berarti beli skedmat yang lebih panjang nih, nggak cukup ini skedmatnya. Berarti memang benar-benar tebel ini, guys. Nah, kalau pakai meteran, nah bisa dilihat ya, 20 cm. 20 cm. Tebalnya 20 cm. Dan cukup berat. Luar biasa banget. Atau ini seberapa ini satu piecesnya. Perlu Cak Nobel informasikan bahwasanya Cak tebel banget buat apa gitu. Yang pasti bukan buat nimpuk orang ini. Fungsi dan kegunaan ini kebanyakan untuk pembangunan sebuah gedung, sebuah ruangan yang membutuhkan kedap suara. Sehingga dengan ketebalan ini diharapkan suara-suara atau kebisingan di luar bisa teredam. Biasanya dulu dengan fungsi kedap suara itu aplikasinya adalah batas 10 atau tebal 7,5 atau tebal 10 dilapis 2, tengah dikasih semacam spoon, semacam rockwell kayak gitu. Namun sekarang karena dengan aplikasi tersebut itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Sehingga bisa disiasati dengan langsung tebal 20. Fungsinya untuk meredam. Dan yang banyak menggunakan tebel 10 itu adalah suatu contoh mungkin kayak pembangunan ruang karaoke, diskotik, atau ruangan-ruangan yang memang membutuhkan sebuah kedap suara yang perfect, yang sempurna. Di samping itu, ya, tebel 20 juga bisa difungsikan sebagai tungku pembakaran. Bisa pembakaran genteng, bisa pembakaran batu bara, yang intinya membutuhkan sebuah ketebalan yang dengan panas dari tungku pembakaran tersebut bisa menahan dari batanya. Kalau mungkin terlalu kecil, dia akan bisa semacam mungkin pecah, semungkin kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mulet gitu kan, bengkong kayak gitu itu. Jadi itu, jadi bahwasanya produk bata ringan dengan spesifik tebel 20 adalah produk by request. Jadi sahabat-sahabat Cak Nobel semua yang membutuhkan bata ringan khususnya merek Grand Elephant dengan tebal 20, silakan request, silakan pesan di Nobel Bangun Perkasa Group, bisa di Surabaya, Madiun, Yogyakarta, dan di kota-kota lain. Itu dulu review singkat, unboxing singkat dari Cak Nobel pembahasan bata ringan Grand Elephant dengan tebal 20. Jumpa lagi dengan Cak Nobel, dukung terus channel ini supaya channel NBB TV terus berkembang, terus bisa memberikan informasi, edukasi seputaran material building khususnya bata ringan, semen mortar, juga panel lantai. Terima kasih juga dengan Grand Elephant yang selalu mensupport Nobel Bangun Perkasa Group, baik di mortarnya, juga di panel lantainya, dan di bata ringannya. Terima kasih atas atensinya, jumpa lagi di next video. Salam bata ringan super.